Mungkin karena infrastruktur yang sudah dibangun di tanah Papua, kemungkinan membuat rakyat Papua Nugini iri. Iya, karena barang-barang di Papua, khususnya di Jayapura, sangat terjangkau dan sangat murah dibanding bila membeli kebutuhan bahan pokok di Papua Nugini. Akhirnya pun membuat rakyat Papua Nugini malah berbelanja di wilayah Jayapura, Papua. Dan bukan itu saja, ada juga warga Papua Nugini yang bahkan sekolahnya di Papua. Karena apa? Karena fasilitas pendidikannya yang dirasa cukup baik. Kalau Papua Nugini harus menempuh jarak yang sangat jauh sekali. Sehingga warga Papua Nugini yang tinggal di perbatasan lebih memilih menempuh pendidikan di wilayah Papua. Dan bahkan tidak hanya itu saja, banyak juga loh yang warga Papua Nugini malah memilih pindah ke warga negaraannya dan tinggal di Papua. Dan menurut berita yang beredar, warga Papua Nugini tersebut malah merasakan kenyamanannya tinggal di Papua Indonesia. Dan dalam berita ini malah menyebutkan ada ratusan warga Papua Nugini yang ingin mengutarakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia dikarenakan bekerja di perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Merauke. Ya apalagi sekarang ini pembangunan infrastruktur di Papua ya sudah sangat meningkat pesat dibandingkan terdahulunya. Karena Presiden Joko Widodo sekarang ini lebih memfokuskan pembangunan ke wilayah Papua. Ya terbuktilah berbagai infrastruktur telah dikebut oleh Presiden Joko Widodo, termasuk kemarin saja pertama kalinya Papua mengadakan gelar acara nasional yaitu PON yang ke-20. Sekarang kan kita tahu kan bahwa Papua sekarang lebih maju dari sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ada dua pos lintas baras negara atau PLBN yang menjadi pintu penghubung antara Indonesia dengan Papua Nugini di Papua. Titik itu adalah PLBN Sota di Merauke dan PLBN Skau di Kota Jayapura. Selama pandemi ini, pos lintas batas negara ini ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Kendati pos lintas batas tutup, pergerakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Papua Indonesia dengan Papua New Guinea atau PNG tetap berjalan. Mereka yang disebut pelintas batas tradisional melewati jalan tikus yang menghubungkan PNG dengan Indonesia. Ada syarat bagi pelintas batas yang merupakan penduduk perbatasan untuk warga negara Indonesia harus memiliki kartu merah dan kartu kuning untuk warga negara Papua Nugini. Peneliti Balai Arkeologi Papua, Heri Suroto, mengatakan Papua Nugini selalu mengawasi jalan tikus ini. Jalan tikus di perbatasan kedua negara masih dibuka dan boleh dilintasi dengan pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan, kata Heri kepada Tempo, Selasa 13 April 2021. Yang menarik dari aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan ini, menurut dia, warga Papua Nugini lebih banyak berbelanja bahan pokok ke Indonesia ketimbang sebaliknya. Warga Papua Nugini yang hendak berbelanja ke Indonesia, khususnya Kota Jayapura, harus menukarkan mata uang kina ke rupiah. Satu kina senilai 5.000. Heri Suroto yang juga dosen arkeologi Universitas Cendrawasih ini menjelaskan, umumnya pelintas batas tradisional Papua Nugini berasal dari Wutung, Nusu, Yaku, Lido, Vanimu di Sandaun, Provin. Mereka melewati jalan tikus perbatasan dengan berjalan kaki. Selanjutnya naik damri atau angkot yang biasa disebut taksi ke Kota Jayapura. Mereka memilih berbelanja ke Indonesia, tepatnya di Kota Jayapura, karena jaraknya relatif lebih dekat ketimbang ke pos Marusbi, ibu kota Papua Nugini. Harga barang di Kota Jayapura juga relatif lebih murah dibandingkan dengan produk serupa yang dibeli dengan mata uang kina. Jenis barang di Kota Jayapura lebih beragam dan kualitas produk Indonesia dinilai lebih baik, kata Heri Suroto. Lantas apa yang biasa dibeli oleh para pelintas batas tradisional asal Papua Nugini ke Kota Jayapura? Mereka biasanya membeli mie instan, kopi instan, teh, sabun, deterjen, rokok, vetsin, susu kaleng. Ada pula yang memborong minyak goreng, minuman kaleng, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Adapun produk pertanian yang boleh dan biasanya dibawa melewati lintas batas negara adalah pinang, sayur, dan hasil kebun lainnya. Ganja dan minuman keras dilarang, ucap Heri.
Pergerakan perlintasan batas tradisional ini turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Jayapura, Papua. Di masa pandemi ini, mereka tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara pelintas batas modern atau orang yang tidak tinggal di perbatasan Papua dan Papua Nugini dengan Indonesia tak dapat memilih kartu merah atau kartu kuning tadi. Pelintas batas modern tetap harus memenuhi ketentuan, yakni memiliki paspor dan visa sebelum melewati perbatasan. Visa kunjungan ke Papua Nugini dapat diperoleh di Konsulat Jenderal Papua Nugini di Kota Jayapura. Diketahui anak-anak dari Papua Nugini bersekolah di Merauke, Indonesia. Mereka bahkan ikut upacara bendera dan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 6 orang siswa dari Papua Nugini setelah semua kelas 3 lulus. Setelah tinggal 3 siswa dari Papua Nugini kelas 1 semua, kata pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah SMKN 1 Sota, Ardolus Asgon, saat berbincang dengan detik.com di Gedung Sekolah Jalan Trans Papua KM79 Sota Merauke, Papua pada Rabu 10 Maret 2017 yang lalu. Saat itu matahari siang cukup membuat meringis wajah-wajah yang terterjang di bawahnya. Setelah tapal batas RI Papua Nugini ini masih diwarnai aktivitas sebagian siswa-siswinya. Salah seorang alumni yang baru diumumkan kelulusannya pada 2 Mei lalu masih ada di sini mengenakan pakaian non-seragam. Namanya adalah Jeremiah Lukas. Dia terlihat sedang berdiri di gedung sekolah kejurusan-jurusan pertanian dan peternakan ini. Rumahnya berada di Papua Nugini, tepatnya di Kampung Weam. Jaraknya 1,5 jam kalau naik motor, ujar Lukas. Anak dan 5 bersaudara ini bersekolah di Indonesia dan ingin melanjutkan kuliah di Universitas Masamus Merauke. Dia juga punya cita-cita menjadi petani sayur mayur yang sukses. Bersekolah di SMKN 1 Sota adalah langkah awalnya. Lukas menyatakan sekolah setingkat SMA dan SMK di negaranya jauh dari rumah bila dibandingkan pergi ke Sota Indonesia. SMA dan SMK di teritori Papua Nugini baru ada setelah dia menempuh perjalanan memakai perahu cepat dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, yakni di Daru. Dia merasa sekolah di Sota ini bagus. Dia tak merasa susah bergaul dengan anak-anak Indonesia. Bahkan, dia bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa, upacara bendera juga tidak masalah, ujar Lukas. Kembali ke Arnold, pria berkacamata ini menjelaskan sekolahnya ini menerapkan semua mata pelajaran yang ada di kurikulum terhadap semua siswa. Tak terkecuali siswa asal Papua Nugini, siswa mancanegara juga mendapat pendidikan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, dan menyanyikan lagu nasional. Bahkan pernah ada siswa dari Papua Nugini yang jadi penggerak bendera saat upacara kemerdekaan 17 Agustus. Jadi paskibra, tidak apa-apa, yang kasih latihan kan tentara, kami sudah laporkan. Yang seleksi juga dari tentara, kata dia. Dia berujar, justru orang tua murid Papua Nugini itu malah bangga melihat anaknya menjadi paskibra. Memang hubungan kedua negara di kawasan tapal batas ini berlangsung harmonis. Setiap 16 September, saat hari kemerdekaan Papua Nugini, pihak SMK Negeri 1 Sota biasa diundang sebagai tamu pada upacara kemerdekaan. Pada 17 Agustus, pihak SMKN 1 Sota akan mengundang pihak Papua Nugini untuk datang. Saya ditemani Arnold berjalan menyusuri gedung yang terlihat cukup bagus dan luas ini, berjalan sampai ruang laboratorium komputer. Kami bertemu 3 siswa-siswi kelas 1 asal Papua Nugini. Mereka adalah Kiera Maima, Kafai, dan Diana Top. Maima adalah siswa asal Papua Nugini namun tinggal bersama sanak familinya di Merauke. Dia pulang ke kampung halamannya di Gowe, Papua Nugini pada hari libur, biasanya sebulan sekali. Biasa pulang ke rumah bila hari libur. In amon naik sepeda, kata Kiera Maima. Kadang bahasa mereka bercampur dengan bahasa Inggris saat bercakap-cakap. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi di Papua Nugini. Maima harus menempuh perjalanan jauh untuk pulang menaiki sepeda. Sepeda kayu, bukan sepeda motor. Naik sepeda 2 hari. Kalau jalan sedang kering, bisa 1 hari saja. Berangkat pagi, tidur, bangun, pagi-pagi lanjut, kata dia. Dia tidak sekolah di negaranya sendiri karena jaraknya sangat jauh. Kalau ada uang baru bisa pergi pakai pesawat atau pakai speedboat. Ada Kafai yang punya rumah di Meru, Papua Nugini. Rumahnya bisa dicapai setelah setengah hari perjalanan dengan sepeda kayu. Dia merasa senang bersekolah di sini. Namun seperti siswa sekolah lainnya, sejumlah pelajaran terasa cukup sulit baginya. Matematika, linguistik bahasa Indonesia, karena kita punya bahasa Inggris, kata Kafai lirih.
Diketahui juga, Wakil Bupati Merauke, Provinsi Papua, Lurasu, mengatakan ada sejumlah warga Papua Nugini yang pindah dan menetap di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jumlahnya saya kurang tahu persis, tetapi mereka menganggap bahwa lebih baik berada di Indonesia, kata Sularso di Merauke. Pemkat Merauke, menurut Sularso, beberapa waktu lalu memfasilitasi masyarakat yang dengan sukarela menjadi warga negara Indonesia tersebut. Menurut dia, masyarakat Papua Nugini di kawasan perbatasan tertarik dengan Indonesia. Bahkan sejumlah warga Papua Nugini juga berobat dan bersekolah di Merauke. Walaupun secara tapal batas wilayah negara itu tidak punya batas, tetapi secara kultur masyarakat kita dan masyarakat Papua Nugini di daerah perbatasan ada kesamaan. Ia menambahkan bahwa tidak ada prioritas dalam pelayanan kepada warga pindahan sebab pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh warga Indonesia. Pelayanan kepada mereka disamakan dengan warga Indonesia lain, katanya. Sebelumnya Ketua RT Dusun Yakyu, Kabupaten Merauke, Raili Bayau Maiwa mengatakan 23 kepala keluarga yang datang dari Papua Nugini dan menetap di Yakyu Indonesia merasa gembira. Kami pulang ke negeri kita, tanah kita sendiri, yang sekarang kita merasakan we very happy. Sudah global system, kita lebih senang, katanya. Ia mengharapkan pemerintah Indonesia memperhatikan warga Yakyu.